datang di channel Nia RDP. Udah lama aku nggak bikin challenge masker nih. Dan kebetulan beberapa hari kebelakang aku beli Bella Square. Nah, jadi aku tuh jatuh cinta sama Bella Square sejak punya hijab yang putih itu loh, yang ini. Nah, jadi aku beli lagi Bella Square 3 warna dong. Langsung aja aku bakal pakai si hijab Bella Square ini buat jadi masker. Oke, yang pertama ini ada warna biru. Aku emang sengaja beli warna biru karena kan ada tuh ya baju aku yang warna biru. Jadi aku sengaja beli yang warna biru nih hijabnya. Tapi ternyata tetap aja salah warnanya. Jadi ini aku lipat segitiga terlebih dahulu. Nah, ini udah lumayan kenceng ya, dan pastinya kerudung aku bakal kotor karena makeup. Seriusan suka banget sama Bella Square. Ada noda lipstiknya guys. Dan teman-teman aku bakal cobain buat lipet 5 jari ya dengan warna yang sama. Nah, jadi segini ya kurang lebih. Mari kita coba. Ini udah kenceng banget aku ikatnya, teman-teman. Sampai agak susah ya buat ngomong. Cuman ada noda bedak di sini dan gak ada noda lipstick lagi. Oke, lanjut ke warna kedua. Aku punya warna krem. Aku bakal coba lipet segitiga dulu. Ini udah kenceng banget aku ikat, kenceng banget ya sampai hidung aku nyiplak. Mari kita coba lipat 5 jari ya. Nah, mari kita coba. Udah ikut sekenceng-kencengnya. Ini juga cuman ada noda bedak aja.
Dan yang terakhir tentunya warna favorit aku hitam, teman-teman. Kerudung apapun aku pasti belinya warna hitam, kecuali kalau aku butuh buat baju yang warna lain gitu, kayak tadi biru atau krem misalnya. Jadi aku tuh paling seneng sama yang warna hitam, teman-teman, karena selain menghindari kotor ya, aku suka banget warna hitam. Kayaknya tuh kayak warna hitam tuh kayak cool gitu loh. Tengah sih. Kayak aku coba lipat segitiga dulu. Kayak ninja gak sih? Tapi seriusan warna hitam tuh paling best menurut aku ya. Nodanya cuman dikit kelihatan, noda bedak doang. Mari kita lipat 5 jari. Ini udah kenceng banget, aku ikut sampai ngomong aja aku susah, teman-teman. Gak ada noda kelihatan di hijab warna hitam. Dan kalian pasti tahu hijab yang paling sering aku pakai itu yang warna hitam kan? Oke teman-teman, segitu dulu buat video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe-nya ya. Bye-bye.